Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan serentak pada hari Senin 4 Mei 2015. Di SMP Negeri 1 Batu Licin, pelaksanaan ujian nasional diikuti sebanyak 253 siswa. Sejak pukul 7 pagi, para peserta telah siap dengan memasuki ruang kelas sesuai dengan nomor ujian masing-masing. Sebanyak 13 ruang kelas disiapkan panitia pada ujian nasional di hari pertama ini dengan mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia. Serta diberikan waktu 120 menit untuk menjawab 50 soal ujian. Meski tak menemui kendala yang berarti dalam menjawab soal ujian, namun tetap saja beberapa siswa yang kesulitan menjawab beberapa soal ujian. Waktu soal nomor 50 yang kadang masuk akal, ada juga yang jawabannya tuh tidak sesuai dengan soalnya lo, kayak jawaban A lon B-nya tuh sama pernyataannya, tapi harus dipilih salah satu kan? Ya, lumayan lah. Lumayan apa? Lumayan susah agak-agak. Sulitnya di mana? Kayak misalkan sudut pandang gitu. Sudut pandang kayak soal yang menentukan isi lebih pokok. Menurut pihak sekolah, sebelum pelaksanaan ujian nasional ini, kepada siswa telah diberikan serangkaian bimbingan belajar maupun ujian percobaan atau tryout sekolah. Dengan persiapan ini, maka diharapkan para siswa mampu menjawab seluruh soal ujian nasional dengan baik. Sesuai jadwal, pelaksanaan ujian nasional ini akan berlangsung selama 4 hari hingga 7 Mei mendatang, dengan mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.